terus, geber terus. Halo guys, jumpa lagi di Motoshot TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang parkir biji jansen bersama Mas Galuh. Oke, langsung saja Mas. Mohon maaf ya guys, ini kita berhenti di bawah rambu larangan parkir. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya wis, nggak apa-apa, darurat ya. Ini soalnya kamera aku tiba-tiba mati mesin, mati ini, baterai habis. Nah ini apa nih, SDRF. Jangan ditiru kalau nggak darurat, kalau darurat ya nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak terlalu terlalu kaku ya, wong fleksibel lah. Ada peraturan yang dilanggar, ada yang nggak usah dilanggar. Oke, kita ini mau menuju ke BJ Jansen. BJ Jansen ya. Nah, ini di Jalan Embong Malang Stati. Nah, Silomen. Cek kamera kaki oke, kamera speedo oke, kamera GoPro ini oke. Oke guys, jadi ini Mas Galuh belajar parkir ya di BJ Jansen. Seingat saya, BJ Jansen itu parkirannya ada dua, yang di bawah sama yang di atas. Atasnya itu spiral, tapi lantainya tinggi. Lantainya tinggi apa ya? Spiralnya yang di parkir atas itu ketinggian menurut saya lantai 5, jadi kita muter terlalu lama. Kita coba aja, semoga yang bawah masih kosong. Nah, ini setelah kanan ini jalan Belauran Bagul Emas. Belauran. Nah, ini siapa sampai di pos nang kene? Mbak Nyonya. Daerah ini. Masuk Belauran belum? Belauran. Biji Jansen belum pernah ya? Belum. Mas, pakai mobil ya? Belum. Parkir mobil ya. Oke. Okay. Pakai jalan kaki sering. Oh, jalan kaki. Iya. Awas. Iya, merah. Nah. Ini punya motor ya? Enggak apa-apa. Karena nanti kita depan itu mau ke kiri langsung daripada kita pakai kanan, mecok nanti. Itu lebih bahaya. Sip, handbrake betul. Oke guys, nurut di handbrake ya mas? Apa? Masa nggak nurut di handbrake? Masih nggak aku yuk. Biasa. Begini kena angin maju, mobilnya maju. Lucu nanti. Nah, oke guys, ini di perempatan apa di Belauran perempatan apa ya, antara Belauran sampai Serapan. Nah, sudah hijau, pelan-pelan dulu. Oke, sip. Nah, ini kita mau ke BJ Jansen. Perhatikan setirnya dulu, pastikan kosong dulu ya motor-motornya, tetap pelan-pelan aja kalau nunggu momen ini. Oke. Wong sik maksae. Potong aja enggak apa-apa. Nah. Pelan-pelan dulu. Oke. Nah, ini langsung naik. Pelan-pelan dulu, tenang aja, pasti kuat kok. Emboi gede. Ini pakai gigi 2 ya, Oke. Itu ada tulisan parkir kanan, drop off kiri. Kita yang parkir berarti ya, sebelah kanan. Nah. Gigi 2 sama masih atas. Nah, itu ada tulisan keluar kanan parkir mall kiri. Nah, itu ada mobil, kita tinggal ngikuti aja. Tinggal mengikuti. Ada tulisan, oh gampang lah, kalau mobil depan kita tinggal ngikuti mobil depan berarti. Tadi aku lampu merah, gasnya gede, kebawa tanjakan mas. Oh iya, feelingnya. Iya, tanjakan. Biasanya lampu merah nggak pernah tak gas. Nggak apa-apa. Tuh, lumrah. Mepet kanan tidak bisa kok sampean dulu. Sip kok. Oke. Yes, kita geser diri dulu. Nah, sip, betul. Baru kalau. Oke. Nah, ini kita tinggal lihat papanya. Parkir mobil kiri. Oke. Nah, ini tinggal lihat
papan petunjuknya. Parkir T2 kiri. Nah, itu enggak ada tulisan parkir. Iya, kiri dulu. Oke. Nah, itu tinggal lihat ininya. Masuk mall parkir kiri. Kiri. Nah, kalau sudah di sini pakai gigi 1. Iya, makanya kan lunjur. Lunjur aja. Nah, sebelah kiri ini ada yang 01 kayaknya. Kita cek dulu. Kita cek dulu kayak iya. Nah, patahan mana yo? Oke, sip. Oke, apa yang harus dilakukan? Sip. Pastikan kanan kosong. Oke. Ini agak sempit ini. Iya, ini agak sempit. Oke. Terlalu kemaju. Nanti dikoreksi nggak apa-apa. Pantat kiri masuk dulu. Pantat kanan jangan ngeder. Nah, tenang-tenang dulu. Tenang-tenang dulu. Tinggal nanti diukur. Masuk dulu nggak apa-apa. Yang penting masuk tinggal nanti diukur. Sekiranya yang aman yang mana? Yang lebar mana? Kiri terlalu. Terlalu. Ah, oke. Berarti dikoreksi. Oke. Iya. Iya, betul. Pelan-pelan dulu, ya. Sip. Pelan-pelan aja. Tenang, harus tenang. Harus tenang. Kanan kirinya harus pas bisa buka pintu. Oke. Tinggal apa langkahnya? Iya, betul. Oke, sip. Mantap. Nah. Aman, kiri juga aman. Oke, mantap. Sekarang kita keluar. Nih, parkirnya di sini, Mas. Kalau di Johnson. Oh, gitu ya. Mending gini, Mas. Timbang dukur, Mas. Mana ya? Iya. Lah, ambil keluarga ya, Mas. Iya, iya. Sendirian, gue pengen ngelewong, gak jelas. Beneran, dukur tuh aduh, muter suwi. Lek, dia sampai ingin nyoba, kalau cuma udah nyonya kok mual. Iya. Ya kok, wani aku dulu. Gak usah, gak apa-apa, gak berani. Paling ting itu, lama gitu loh. Iya. Muter, 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 muter. Mungkin ini kayak dari minggu pagi sih cukup paling mudah. Iya, begini gak apa-apa. Pokoknya betulnya cokok nalan. Ini? Parkir di? Keluar. Keluar. Nah ini pintu masuk di sini toh. Lek syukur-syukur alhamdulillah dapat sini dari deket toh. Enak ya. Tidak ada ada. Lurus tangan kan? Kanan itu tulisannya keluar kanan. Jadi kita ke kanan. Dia lurus gak apa-apa lah. Oke ya bisa. Lurus kok. Mana bukan parkir di kota parkir mana? Penuh. Mau ke tempatan nih paling. Oke ya. Nah, ini coba yuk sebelah kanan sip. Patokan sebelah mana yuk? Ini Mas. Oke. Oh, mantap. Sip. Kalau dilakukan pertama kali jangan lupa. Ya setia. Hazard lihat setia. Hazard itu fungsinya menandakan kalau kita nyejipi parkir. Oke. Okay. Keluar parkir ini. Oke, tenang dulu, tenang dulu. Pantat kanan dipikirkan dulu. Terus baru pantat kirinya jangan sampai ngeder. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Ya, dikoreksi boleh. Karena terlalu ngeder. Iya, betul. Jadi ingat ya, enggak harus satu kali jadi. Jangan terpancing dengan omongan yang sudah senior awas. Itu ada sensor apa? Oh, enggak. Yang sudah pro ya ngomongnya sekali jadi, tapi kita nggak boleh patokan seperti itu. Kita harus sadar diri, oh iya, mending main aman aja lah, dikoreksi maju, mundur, maju, nggak ada salahnya kok, nggak ada salahnya gitu. Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Terlalu oke, boleh-boleh, main koreksi. Pokoknya kita bisa buka pintu kanan-kiri, dan nggak sampai ngeder. Tenangkan dulu, tenangkan dulu. Oke. Oke. Tinggal. Yap, sip. Mantap. Oke. Nah.
laut. Ini juga aman, sip, mantap. Iya, banter ini. Gak apa-apa, mas. Oke. Sekarang keluar. Ah, tenang, ambilkan sih. Keluar ya? Keluar, oke. Okay. Mau nyoba tabung yang atas, gak usah ya. Kok? Gampang kok spiral kayak kayak di Royal kemarin. Nah, udah. Dia nunggu aku yo. Dekat paket biasanya nunggu iya, aku. Iya, nunggu no. Jadi ada jalan mau keluar. Betul. Sip. Oke, pelan-pelan aja. Sip. Oke. Itu nanti keluar ya? Iya, keluar dulu. Itu ada tulisan. Keluarnya sebelah kiri. Ya, betul. Harap nanti tahu mundur. Tenang dulu. Tenang dulu, dia mau ke kanan, mau cari parkir itu. Awalnya lu baca. Dia nggak baca paling. Iya. Harap nanti balik. Oh, mungkin ini kosong nih. Ya seperti itulah. Kita nggak boleh lo ya. Boleh. Jangan ukurannya. Orang ke ini muter nomor. Ini kan kiri kanan. Lurus dulu tadi. Lurus dulu. Sip. Kau cuci mobil. Cuci salon ya, cuci polis ya. Oh, iya. Nah itu kalau yang ke kiri itu yang iya. Ke spiralnya. Tapi tadinya spiralnya nggak terlalu tinggi ya mas ya. Nggak datar ini tapi melungker. Iya, gampang, gampang. Jadi nggak usah khawatir. Tenang saja. Sisaan Royal. Iya, iya. Nah, ini teknik melungker-melungker nih. Melungker-melungker. Jadi agak jauh ini. Agak jauh, haluan ini, benar. Sip. Awas buntut belakang diperhatikan. Agak naik ke trotoar. Nah, ini tinggal rem kaki dan brake. Tenang dulu pokoknya. Pas ya? Pas. Kaki 10-an kabeh. Oh, iya, mol-mol sepakat 10-an kabeh. Oke, mantap. Oke guys, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini tentang parkir BC Johnson bersama Mas Ganu. Sudah lulus, sudah bagus, sudah oke, patahan sudah benar, terus mental juga sudah bagus. Wes gampang. Oke, semoga video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Iki jalan apa aku tak paham. Iki Raden Saleh ataupun. Iya Raden, iki Raden Saleh. Iya Raden Saleh. Pak Rajib Pak Raden Saleh. Iya benar. Iki nanti kita ngetol ya mas. Jadi lewat ngiri ya. Iki jalan Semarang kok ya. Iya, jalan Semarang. Nah, gua ngiri jalan Semarang nganan toh. Langsung tembus PGS. Iya. Gua langsung masuk tol Bupati.